Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, masih bersama saya Mama Zahra Channel. Apa kabar teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, hari ini alhamdulillah akhirnya Dubai diguyur hujan ya. Karena kita sudah lama menantikan turun hujan dan akhirnya hari ini alhamdulillah diguyur hujan ya. Alhamdulillah hari ini tanggal 22 November tahun 2022 ya guys ya. Alhamdulillah akhirnya hujan turun guys. Nih bunga-bunga aku sangat seger, dia bisa meminum air hujan. Guys, lihat kebun-kebunku tuh di sana tuh, kebun damia aku pada seger-seger guys. Nih pepayaku, masya Allah tabarakallah. Nih bunga-bunga cantikku tambah seger guys. Nah ini suami aku ya guys ya, ini Baba Zahra nama channelnya. Asli orang Kidul ya guys ya, silahkan dikunjungi channelnya Asli Orang Cianjur Kidul. Nah inilah kesibukan suami aku guys, kalau turun hujan betul-betulin air nih. Jadi air dari atas itu dipakai nyiram ke kurma tuh. Kita buangnya ke pohon kurma, pohon limun, pohon mangga, biar bermanfaat daripada dibuang-buang ya guys ya. Oke guys, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah kita lihat ke sana tuh, nih ini di bawah pohon jeruk lemon juga aku tanam sayuran juga guys. Baru pada tumbuh nih buah lemonnya, masih banyak guys. Padahal sudah beberapa kali kita panen tapi tetap masih berdatangan, alhamdulillah berkah guys buah jeruk lemonnya. Nah seperti ini tuh airnya guys, ini air dari atas ini guys. Dari soto, ini air dari soto, pembuangan air dari soto kita turunin ke sini guys buat nyiram. Nah ini cabe-cabeku guys, ini masya Allah tabarakallah, buah cabenya sangat lebat sekali ya guys ya. Waktu saya upload di video sebelumnya belum berbuah seperti ini ya guys ya, masih berbunga. Nah, sekarang udah beberapa hari sudah berbuah seperti ini guys, alhamdulillah berkah. Jadi nggak sia-sia kita tanam cabai ini jauh-jauh nih, benihnya bawa dari Indonesia guys. Cuman agak rusak sedikit ya guys ya, tadi kena angin tuh, suami saya pakai kayu nih ditanyengan untuk kayu sama terungkat guys. Nah buah-buahnya sangat lebat masya Allah, dan ini buah cabainya sangat-sangat super pedas guys. Mungkin namanya cabai setan ini, saya nggak tahu nih nama cabainya guys. Lalabannya juga di bawah tadi tuh kena angin agak meleleh dikit ya guys ya. Ini baminya sudah dipanen tadi buahnya. Akhirnya alhamdulillah Dubai turun hujan guys, alhamdulillah. Angkat-angkat terus nih ini saya nih guys. Oke teman-teman, ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip ya. Dan buat yang belum subscribe channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya, agar Mama Zahra tambah bersemangat lagi bikin videonya ya. Dan biar channel ini bisa tambah berkembang lebih baik lagi ya guys ya. Makanya silahkan ditekan dulu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian bisa terus mengikuti video-video terbaru dari saya ya. Nah ini bawang daun guys, bawang daunnya nih insya Allah sih semingguan lagi bisa tumbuh subur guys. Ini pohon pisang, pohon pisang belum itu, belum ada jantungnya loh. Sudah agak reda nih hujannya nih, sudah agak reda guys.
Allah tabarakallah. Nih tomat-tomatku guys, semakin subur kalau kena air hujan. Kalau kena air hujan bisa tumbuh subur bagus ini. Tidak seperti disiram setiap hari. Ada perbedaannya kalau kena air hujan itu tumbuhnya ada perbedaannya. Bisa tumbuh subur bagus. Kita tarik air dulu nih, airnya nih suami saya masukin ke itu tuh, ke apa, ke kebun bawang daun. Oke guys, cukup sampai di sini videonya, saya akhiri ya, dan mudah-mudahan cena-cenanya kalian semua tambah sukses ya, tambah maju buat cena-cenanya. Saya akhiri cukup sampai di sini videonya karena banyak petir ya, takut berbahaya, kita jaga keselamatan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Thank you for watching. Bye bye.